Warangan nih. Nah, jadi untuk yang namanya warang ini nanti menurut EP ini sih, Pak. Iya, masih warang. Duwe bareng kan? Duwe bareng. Nah, si Aran duwe bareng kane warang Nina ile warang Mama niki anganan siang. Nah, karena anak niki bro si Aran ya mendait membangun keluarga baru, mestinya banyak sekali yang perlu dibantu, kan begitu? Ini Nina Mama niki. Nah, mungkin tiang melaku ini warang Mama si Aran boarang kan duwe barang. EP niki harus arak bukti si nyade ya rua anu niki bekal lo enggak tuh niki modal. Nanti modal istilahnya. Nah, butuh masih lek warang Nina harus arak berduwe modal ngemodalin mungkin dua si anu niki arana bang warangan. Pewarangan duwe barang. Jat yang serahan harus penganten mungkin kayaknya modal membangun kehidupan baru. Karena dia masih kosong ini. Satu sekian sekat gitu. Nah, ya, mungkin. Anu Niki. Maaf bapak-bapak ya, inilah modal beliau berdua membangun keluarga ya. Jadi mudah-mudahan ini saya serahkan. Mana beli dulu mana? Oh, mana ini? Mana beli? Ini saya serahkan kepada pengantin Mama nggih. Ya, dari seniman yang serahan pengantin Mama nggih. Tentang angkatun ini. Ini modal diri, modal kamu yang kamu pakai modal untuk membangun keluarga. Mudah-mudahan keluarga kamu atau kebutuhan kamu bisa terpenuhi. Wah kadu beboto, wah kadu beli buntut nih. Kamu udah berusaha, kamu kadu berusaha, bro bau. Pokoknya bet ada modal ini adik nindik gue. Supaya jangan sampai habis ya. Saya serahkan, silakan terima. Terima kasih ya. Ingat-ingat modal lu adik nindik bin ya. Jadi secara simbolis yang serahkan Nunu modal ini Aran jak duwe bareng si Aran warang. Nah, jadi sekarang supaya apa namanya lebih hikmahnya mangku adri yang megatang niki. Nah, jadi megatang langsung ini nggih. Bang mungkin yang mau mengetik dalil. Iya, enggak itu bangnya saja. Bangnya. Nah, begitu. Ini nak besen hari tu. Menang, alang, alang.
Aduh sini aduh tiuk. Aduh harus tiuk tuh. Tiuk sih ada anu tiuk. Terus tawar kata. Tidak harus ada tiuk tuh. Enggak ada tiuk, tiuk aliang, tiuk malah tiuk baru. Bisa. Bisa. Panggidang pegat tuh, panggidi pegat tuh. Iya. Ya. Uang berjatuhan dari langit. Nah, kan dia. Jadi Pak Tadus, Pak Lulu, Pak RT, Samian keluarga yang melakukan maaf segala kekurangan tiang. Nah jadi entah niki yang apa namanya ngantar acara. Kalau ada permasalahan mohon jangan dibawa ke tetangga dulu, selesaikan ke dalam. Kalau tidak bisa menyelesaikan berdua, adu ke Tuhan, sembahyang, sholat itu bahaya. Maaf ya. Begitulah kita memiliki permasalahan, kalau dibawa ke tetangga otomatis tetangga maka akan menjadi ramai. Jangan diadu ke orang tua dulu sih. Kalau tidak bisa, menghadaplah kepada Tuhannya. Kalau bahasa saya, atmani dana. Jadikan Tuhan itu sahabat sejati yang terbaik. Jadi keliru gitu. Karena ketuhanan sudah dilaksanakan di tempat suci kan. Yang diantar oleh mangku Dane namanya dan disaksikan oleh keluarga, yaitu bapaknya, niki kakeknya, bantut, nah dari Cilelos juga keluarga besar dari Cilelos juga hadir nih. Nah jadi beliau memberikan doa supaya bagaimana perjalanan. Oke, kita pulang.